Kakak Vina, Marliana, 33, mengungkapkan kecurigaan soal adanya oknum yang sengaja menghapus chat yang ada di ponsel Vina. Sebab ia hanya menemukan satu chat saja yang ada di ponsel adiknya tersebut. Menurut Marliana, pihak keluarga empat mengambil ponsel Vina dari Polsek Talun, 3 hari setelah insiden pembunuhan tersebut. Namun saat dibuka, pihak keluarga hanya menemukan satu chat, percakapan, yang tersisa di ponsel Vina. Selain itu, hanya ada kontak keluarga saja yang tersisa dalam ponsel tersebut. Oleh karena itu, ia curiga terdapat pihak yang sengaja menghapus chat maupun kontak dalam ponsel Vina. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil kembali oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Sejak saat itu pula ponsel Vina tidak kembali ke pihak keluarga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.